Kayak gitu ya, ya. Jadi untuk Grotopia Ceng email Ane itu udah berhasil terceng kayak gitu ya. Halo cuy, balik lagi bersama Ane Bayu Angga, YouTuber newbie yang butuh dukungan dari kalian semua cuy. Sebelum mulai jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Pada kesempatan kali ini Ane bakalan ngasih tahu cuy gimana sih caranya untuk ceng email di Grotopia ya, ya. Jadi nanti kalian bisa pindah dari email satu ke email yang lainnya. Oke, itu adalah kehebatan dari Grotopia dan itu semuanya simple cuy. Karena bisanya ceng email dengan mudah ini, kalian itu bisa menemukan banyak banget ya, ya, di forum-forum Facebook ataupun di WA yang membahas tentang Grotopia. Itu ada orang yang menjual akun cuy dengan tulisan RCE ya, ya, itu adalah singkatan dari Ready Ceng Email kayak gitu ya, ya. Karena itu ada akun yang di saat membuatnya itu menggunakan email random cuy, jadi nggak bisa di ceng email kayak gitu ya, ya. Jadi untuk harga jual akun yang ada emailnya atau yang RCE itu lebih mahal daripada yang NRCE, no ready ceng email kayak gitu ya, ya. Bang, Ane mau ceng email bang, tapi Ane lupa email Ane. Oke, seperti itu. Jika kalian itu memiliki permasalahan kayak gitu ya, ya, kalau lupa email mana yang kalian taatkan di GrowID kalian, itu kalian bisa aja pantengin video Ane cuy. Oke, Ane bakalan kasih ya, ya, card di pojok atas ini cuy. Kalian bisa cek aja videonya ya, ya, atau nanti juga Ane bakalan kasih link videonya di deskripsi video ini cuy. Kalian bisa cek aja langsung, cek aja GrowID kalian itu berada di email yang mana kayak gitu ya. Semoga membantu untuk video tersebut kayak gitu cuy. Ya, kalau kalian itu udah tahu ya, ya, kalau udah tahu email kalian, itu kalian bisa langsung aja masuk ke tutorial Ane kali ini ya, ya. Untuk kali ini Ane menggunakan device PC atau laptop ya, ya, seperti biasa, tapi untuk stepnya itu sama persis cuy. Jadi kalian itu nggak usah request lagi yang versi mobilenya ya, ya, yang versi Androidnya, karena itu sama aja stepnya itu sama aja, nggak kayak yang menggunakan emulator dan lain-lain kayak gitu ya, ya. Ini sama aja ya, ya. Jadi ya, kalian pantengin aja, nanti kalian praktekin aja, coba di HP kalian masing-masing, itu pasti bisa. Jika kalian itu udah loginin akun kalian ya, ya, untuk yang device Ane saranin untuk sinkronkan aja cuy, agar ya nggak ada masalah-masalah yang lainnya. Untuk alur Ane itu di sini ya, ya, Ane udah punya akun ya, ya. Ini Ane punya akun email itu tutorial bayuangga2@gmail.com. Oke, dan di sini Ane juga punya ini ya, ya, tutorial bayuangga1@gmail.com. Oke, di sini adalah email yang Ane gunain untuk cek GrowID yang ada di email kayak gitu ya, ya. Dan di sini Ane punya yang namanya tutorial CE1 ya, ya. Dan di sini untuk tutorial CE1 itu Ane pengen pindahin ke sini cuy, di email ini ya, ya, tutorial bayuangga2@gmail.com kayak gitu ya, ya. Jadi kita langsung aja masuk ke tutorialnya cuy. Jika kalian itu udah tahu email mana yang mau dituju dan GrowID kalian itu juga ada di email kalian, itu kalian bisa lanjut aja ke tutorial Ane kali ini ya, ya. Oke, di sini kalian bisa masuk aja ke Google kalian masing-masing ya, ya, dan ketikin aja Grotopia Ceng Email. Di sini udah Grotopia Ceng Email kayak gitu ya, ya. Kalian ketik aja di Google kalian masing-masing, terserah kalian mau search di mana, itu kalian pencet aja, ketik aja Grotopia Ceng Email ya, seperti ini. Nanti bakalan muncul banyak banget, tapi kalian itu pilih aja yang Grotopia Ceng Email cuy. Oke, di sini ada grotopiagame.com kayak gitu ya, ya. Nanti Ane juga bakalan kasih linknya yang langsung cuy, langsung ke Grotopia Ceng Email ya, ya. Jadi kalian klik kiri satu kali aja seperti ini adalah tampilan dari Grotopia Ceng Email ya, ya, web dari Grotopia Ceng Email. Dan nanti Ane bakalan share di deskripsi video ini, kalian tinggal klik aja, nanti langsung masuk ke laman ini
ya, ya. Oke, seperti ini. Ini adalah tampilannya Growtopia Change Email. Email change to change the email on your GrowID akun bla 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 bla. Seperti ini ya, ya. After the step sign user kayak gini ya, ya. Aneh peringatkan ya, ya. Jikalau untuk yang menerima email itu nggak mendapatkan email, itu kalian jangan spam, cuy. Soalnya untuk change email ini itu nggak bisa untuk spam ya, ya. Kalau kalian itu terpaksa atau kalian itu maksa untuk spam, itu nanti bakalan ada delay ya, ya. Biasanya itu delaynya 1 hari, cuy. Baru kalian nanti bisa request change email lagi. Dan satu lagi, cuy. Buat kalian itu yang baru saja bikin akun baru, itu kalian jangan langsung untuk change email ya, ya. Usahain kasih jarak, cuy. Di saat kalian itu udah create akun baru, itu kalian jarain aja ya sekitaran 5 jam atau lebih ya, ya. Ane itu biasanya jika pengen change email kalau udah create akun baru, itu ane delay 1 hari, cuy. Biar nggak terkena banned ya, ya. Soalnya itu ada kasus change email itu bisa ke banned kayak gitu ya, ya. Ane harapin kalian itu sabar dan jangan tergesa-gesa kayak gitu ya, ya. Sabar, pelan-pelan aja, nanti bakalan terceng sendiri kayak gitu ya, ya. Di sini ane bakalan kasih tahu juga hal-hal mana yang jika kalian itu change email atau kalian itu jual akun kalian, hal mana yang nggak boleh kalian kasih tahu ke yang beli kayak gitu ya, ya, ke email yang tertuju atau apalah ya, ya. Itu karena di change email ini itu ada cara ya, ya, ada cara, intinya itu scam lah, itu ada scam untuk yang change email kali ini, cuy. Nanti ane bakalan kasih tahu tips and triknya agar kalian itu nggak terkena scam ya, ya. Oke, ini adalah tampilan jika ane scroll ya, ya, ke bawah. Ini ada 2 peta ya, ya, GrowID dan GrowID email, cuy. Current GrowID email, dan di sini ada captcha kayak gitu ya, ya. Disinilah step yang tadi ane wajibin kalian itu tahu akun kalian itu tertaut di email mana kayak gitu ya, ya. Oke, di sini ini adalah GrowID, kalian masukin aja GrowID kalian masing-masing ya, ya. Di ane kan tadi tutorial CE1 ya, ya. Oke, kita masukin aja tutorial CE1. Kalian itu nanti masukin aja GrowID kalian masing-masing ya, ya, akun kalian masing-masing di sini, cuy. Ya, dan di sini kalian masukin aja email kalian, cuy. Email dari GrowID-nya itu ya, ya. Ini kita tutorial bayuangga1@gmail.com. Dan kalau udah terisi semua dan kalian yakin itu benar, itu kalian lanjut ke benerin captcha ini ya, ya. I'm not a robot ini kalian centang, cuy. Oke. Nanti bakalan centang, dan kalau udah tercentang kalian tinggal submit email change kayak gini ya, ya. Oke, tutorial CE with send an email to bla 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 kayak gini ya, ya. Di sini ini kalian berarti sudah melewati step pertama. Di sini kan aneh udah muncul kotak berwarna hijau ya, ya. Jika kalian itu nanti munculnya berwarna merah, itu ada 2 kemungkinan, cuy. Bahwasanya kalau GrowID kalian atau email kalian itu gak pas, dan ada juga yang IP address kalian itu yang gak pas. Jika kalian itu nanti GrowID dan email kalian gak pas, itu kalian teliti lagi saat memasukkan GrowID dan email kalian ya, ya. Oke, itu kalian teliti banget, cuy. Dan jangan spam kayak gitu ya, ya. Nanti nggak bakalan bisa, cuy. Dan nanti jika kalau yang di sini itu IP kalian nggak sama, itu kalian bisa loginin aja ke device kalian yang kalian buat untuk cek email kayak gitu ya, ya. Kalau kalian itu nanti udah login, kalian kembali ke step awal tadi, masukin GrowID kalian dan masukin email kalian dan centang captchanya dan submit. Nanti bakalan muncul kotak hijau seperti aneh ini. Oke, berhubung aneh udah kotak hijau, kita langsung aja cek email kalian masing-masing, cuy. Oke, di sini kita ke kotak masuk ya, ya. Nanti bakalan muncul atau ada email change request for Growtopia akun tutorial CE ini ya, ya. Oke, disinilah, cuy. Di sini ini adalah step yang paling krusial ya, ya. Kalian jangan share link dari yang dikasih Growtopia ini, cuy. Oke, kita coba masuk ya, ya. Seperti ini. Ini ya, ya. Ini adalah link yang nggak kalian bolehin untuk share, cuy. Biasanya untuk pembeli nakal atau pembeli scammer itu mengharuskan kalian melampirkan ini, cuy. Dalih-dalih karena ya bla 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 kayak gitu ya, ya. Itu alasannya banyak banget dan meyakinkan kalau kalian itu harus melampirkan ini, cuy. Intinya itu kalian jangan kasih tahu ya, ya, ke siapapun. Ini hanya untuk kalian aja, cuy. Soalnya nanti untuk step selanjutnya itu kalian tinggal masukin email tujuan kayak gitu ya, ya. Jadi ya untuk step kali ini, untuk langkah ini, itu kalian nggak usah mau jika kalian itu harus ngasih ini, cuy. Oke, soalnya ane juga pernah kena hal seperti ini ya, seperti ane tadi yang ane jelasin tadi, bahwasanya
bla 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 dijelasin. Dan biasanya ya untuk pembeli akun yang nakal itu memiliki banyak akun cuy. Jadi ada yang nanti tiba-tiba chat kalian atau meyakinkan bahwasanya untuk pembeli ini itu trust ya. Oke, seperti itu. Intinya jangan kasih tahu email change request ini ke siapapun. Oke, nggak boleh ya. Nggak boleh sama sekali. Agar akun kalian itu nggak terscam. Bang, gimana jika mereka ngotot kalau nggak mau kasih tahu ini, mereka nggak bakalan beli? Ya skip aja. Nggak usah dilanjutin cuy. Soalnya itu udah scam. Ya itu nggak berniat beli, tapi ya emang berniatnya scam ya. Jangan dilanjutin, oke? Untuk link ini itu berlaku hanya satu kali aja. Kalau udah di step ini, kalian tinggal klik aja link yang ada di sini, cuy. Gak ribet kayak gitu ya. Oke, klik kiri satu kali. Oke, nanti bakalan muncul seperti ini, cuy. Oke, di sini adalah Growtopia Change Email dan di sini sudah dijelasin juga ini adalah step kedua kalau kalian itu pengen proses penggantian email kalian. Oke, seperti ini. Bisa dilihat di sini ya. Enter the new email bla 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 seperti ini, cuy. Kalian masukin aja di sini email tujuan kalian. Ya, akun kalian itu pengen diganti ke email mana kayak gitu ya. Di sini ane pengennya tadi ane pindahin di email ini ya tutorial bayuangga2@gmail.com kayak gitu ya. Kalian delete aja semuanya, kalian tulis aja lagi, kalian masukin aja lagi email yang kalian tuju kayak gitu ya. Di sini ane bertujuan ke tutorial bayuangga2@gmail.com. Oke, seperti ini. Tipe banget ya dari tadi. Oke, kalau kalian itu udah inputin email kalian di sini, itu kalian tinggal centang aja kata ini cuy. Seperti yang tadi ya. Oke, kita seperti ini kalian ikutin aja, kalian selesaiin aja kaptanya, verify. Nanti bakalan kalau udah centang seperti ini, itu kalian tinggal submit email change request. Oke, di sini udah tertulis for the final step we've sent an email to tutorialbayuangga2@gmail.com kayak gini ya. Bisa kalian lihat di sini kalau udah kayak gini, kalau udah hijau kayak gini, itu kalian tinggal cek aja email di tutorialbayuangga2@gmail.com. jika kalian itu nanti cek emailnya ke pembeli atau ke orang lain, itu kalian suruh aja dia untuk cek emailnya aja, untuk cek email ya. Intinya kayak gitu, nanti bakalan muncul seperti ini ya. Oke, di sini udah ada email change request cuy. Oke, kalian klik kiri satu kali aja dan kayak gini ya. Kalau udah kayak gini, ini ada tulisannya itu tutorial CE1, tutorial bla 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 kayak gini ya. Di sini ini itu udah selesai cuy. Intinya itu udah selesai ya. Kalian tinggal pencet aja klik kiri satu kali di link ini cuy untuk pihak dari pembeli atau email yang bakalan kalian change kayak gitu ya. Kalian tinggal klik kiri satu kali aja, nanti bakalan muncul tampilan. Di sini ada kotak hijau dan bertuliskan email change success. Intinya kayak gitu ya. Dari tutorial bayuangga1@gmail.com ke tutorial bayuangga2@gmail.com kayak gitu ya. Berarti untuk tuh akun kalian itu sudah berhasil ke change email. Ane jelasin sedikit lagi ya. Untuk change email sendiri itu kalian nggak usah kasih passwordnya, itu juga nggak apa-apa cuy. Jadi tinggal kalian kasih aja grow ID kalian cuy ke pembeli atau ke orang yang kalian kasih akunnya. Oke, kalian tinggal kasih aja tutorial CE1. Jadi kalian itu nggak usah repot-repot untuk ngasihin password dari akun kalian juga kayak gitu ya. Oke, kalau udah kayak gini berarti untuk tutorial bayuangga2@gmail.com itu udah terisi dari tutorial CE1 kayak gitu ya. Jadi untuk Growtopia change email ane itu udah berhasil terceng kayak gitu ya. Oke, seperti itu ya. Gampang banget kan cuy. Jika kalian itu nanti di device Android, device HP kalian, itu kalian juga bisa dan stepnya pun sama cuy. Oke, untuk sesi video kali ini udah selesai ya. Jadi buat kalian yang udah nonton tanpa skip-skip dan ada kendala atau mau request sesuatu, kalian bisa ketikin aja di kolom komentar ya. Ane usahain jawab semuanya secepat ane cuy, semampu ane dan sebisa ane ya. Buat kalian yang pengen support ane, itu juga bisa banget cuy. Ane udah siapin link support Bayu Angga di deskripsi video ini cuy. Oke, seikhlasnya kalian ya. Dan jika kalian itu pengen join ke grup WA, ke grup Discord ataupun grup Telegram, itu link juga ada di deskripsi video ini cuy. Jika kalian itu DM, itu kalian juga bisa via Instagram, atau jika kalian itu pengen PM, itu kalian juga bisa lewat Facebook ya. Jangan lupa untuk follow dan ikuti IG atau Facebook ane cuy. Oke, untuk Instagram dan Facebook itu juga ada di deskripsi video ini ya.
kalian bisa cek aja langsung cuy. Oke, semoga untuk video kali ini bermanfaat buat kalian ya. Ya, Bayu Angga ucapin terima kasih dan bye. Jangan lupa untuk nonton video yang lainnya ya.